Ada sebuah masjid bersebelahan, ada orang buat program. Lepas tu ada orang tak beri azan kerana mengganggu program tersebut. Apakah harus saya buat? Demu siapa? Tok azan ke lah, muazin. Dia kata masjid sebelah tu ada program. Tapi orang buat program kata yang masjid asal bising pasal ganggu program. Dan jawabnya nak ikut siapa? Bang ni perintah siapa? Perintah Allah tak? Perintah Rasulullah. Maka kita bang juga lah. Nah, kita bang juga. Dia dakwi, dakwi kat program ni jangan bang, kita bang dalam masjid. Nah, dia tiba aku mungkin bang tak? Bang dalam masjid kan aku bang kat mu. Kita bang dalam masjid. Buka kuat kan SPK. Nah, ada lah dak boleh bang kan dia program. Tapi tengok dulu keadaan program tu lagu mana. Orang yang tengah buat program tu, nah, orang yang nak bersemayang dalam masjid tu juga, anjurkan sikit waktu bang sekejap lagi kerana menunggu ketibaan wani-wani ni, tu lain ni boleh tak kira cara nak masa saya semayang fardu isyak, Quran jatuh depan saya, harus tak saya berhenti solat tersebut? Kalau jatuh depan kita dalam keadaan suci, maka tak payah ambil lagi. Lepas semayang ambil letak balik. Tapi kalau jatuh tempat yang najis, dalam semayang pun kena ambil alih, jangan awi kena najis, faham tak? Kita tengah semayang, api sambar narak jatuh, pelita terbalik, liling jatuh. Kalau kita dah alih Quran, dia kena Quran. Maka tengah semayang kena ambil Quran buat alih daripada api gitu. Jangan, Imam Mazhab Syafi'i kata jangan gerak 3 kali turut-turut, faham lagi dalam semayang boleh.